Pokoknya ini namanya kan salem. Ikan layang. Oh layang. Iya, ikan layang. Ikan salem ini, Pak. Oh salem. Oh. Bedanya apa ya? Mirip-mirip ya? Beda, Pak. Beda. Ini kan impor ya, iya, Cina ya. Di kita nggak ada ya? Oh nggak ada, jarang lah. Kalau yang cakalang yang mana? Itu Pak, cakalang dia. Oh, ini udah dipindang nih? Sudah. Oh, tinggal di. Ini yang mau diiris-iris. Diiris itu ya? Oh. Terus nanti limbahnya itu buat apa tuh? Ini buat pakan. Pakan apa? Ikan? Ya nggak tahu, bikin tepung kayaknya. Oh, ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Dia oh. Pabriknya di Dadap. Oh, pabriknya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, mungkin salah satunya ya ke tempat pabrik pakan kan, kan ya, tepung ikan. Ini terus dibagi-bagi ke sini? Ini ntar di pasar, Pak, dirisnya. Oh, di pasar lah ini? Nah, dikupas ini yang kulit perutnya. Oh, kulit perutnya. Kulit perut. Kalau ini yang kepala tulang. Yang paling banyak ini. Omset ya, yang paling banyak, yang paling laku. Yang paling laku. Ya. Oh, ini perutnya diambil. Ya, ada juga yang mau, ada yang beli juga, Pak. Oh, ada yang mau. Satu keranjang begini ini berapa? 1.000 ya? Hah? 1.000 rupiah segini, Pak. Oh, 1.000 perak. Iya. Ini kenyang, Pak, makan segini. Murah ya? Murah. Makan segini aja kenyang, Pak. Buat lauk kan? Ini ya. Dibakar langsung udah bisa kan? Bisa, ini bisa, Pak. Oh, bisa. Jadi tidak, sebenarnya udah matang ya? Udah matang. Oh. Iya, iya. Makan langsung. Sarang. Yang ini yang kukus, saya cerita kukus tadi, Pak. Hah? Yang ini kukus. Kukus? Ya, yang kukus terus. Oh, model ada kukus? Ya, ini yang kukus. Oh. Yang bandang nih, Pak. Iya, iya. Oh, ini bandeng nih ya. Ini tongkol. Ini tongkol. Ya. Ini berapa lama nih kukus? Kalau sampai lunak itu sampai 4 jam kalau lunak. Oh, lunak. Ini mungkin setengah matang aja. Oh, setengah matang aja. Sudah dibumbuin ya? Enggak ada bumbu kunyitnya, Pak. Oh, bumbunya di ya. Pasar. Oh, gitu. Iya, iya. Satunya yang model apa? Setelah kukus apa? Ada yang rebus. Rebus. Oh ya. Ini yang rebus, Pak. Cakalang itu salah satunya yang direbus juga. Oh, direbus ya. Ya, ini. Oh, rebusnya besar ya. Sekali rebus berapa kintal? Satu ton. Oh, satu ton bisa? Ini tiga kerangkeng ini. Ah? Satu kerangkeng ini tiga kintal setengah. Oh, tiga kintal setengah ya. Dan ukurannya harus seragam begini ya? Enggak, bisa besar kecil. Lunak ya udah ya? Ini belum lunak. Oh, tetap harus digituin nih? Iya, dibersihin. Dibersihin? Dibuang kepala sama isi perutnya. Oh. Tapi nggak dibuang, jadi ntar ada yang ngambil lagi buat ke pakan itu. Pakan itu ya di Tangerang ya? Iya, iya. Mungkin salah satunya ntar masuk ke pabrik bapak. Mungkin ya. Ke pakan itu. Tepung ikan. Iya, iya mungkin. Baru nanti dia masukin situ dijual ke pasar ini? Ya, ini ntar terbit ya. Dimasukin loh. Padahal ini udah mateng ya? Sudah. Kalau yang itu ikan kecil. Kan tadi itu kayak apa? Yang ini rebus ini model ada satunya lagi? Yang presto. Ah? Lagi. Oh, nggak ada di sini ya? Oh. Ada di tempat saya yang di sini. Oh, di sini saya ada? Oh, ini lebih rapi. Oh. Rapi. Oh, pin calat pindahnya gitu. Ini rebus. Ya. 4 jam juga nih. Sudah. Oh. 5 menit. Oh, 5 menit. Ya, sini ya rebus tadi. Ini rebus. Hmm. Ini udah siap ke pasar? Ya, siap pasar ini. Oh. Pasar mana nih biasanya? Pasar Bogor? Parung. Oh, Parung aja. Iya, Parung. Oh. Kalau dulu sampai Depok.